wabarakatuh. Halo sahabat SCT Developer, jumpa kembali bersama dengan channel ini, yang dimana channel ini akan memberikan ulasan dan juga bocoran alur cerita sinetron Tertawa Hati yang bakalan tayang setiap hari di SCT Developer jam 19.20 waktu Indonesia bagian Barat, yang dimana terlihat kali ini Mario dan juga Alia begitu sangat bahagia biarpun tidak satu kamar, dan akhirnya mereka pun menyatakan satu sama lain yaitu cinta, yang dimana Alia begitu sangat kaget saat Alia pun memeluk HP. Tiba-tiba Mario pun bilang kepada Alia, "Selamat pagi," kata Mario kepada Alia. Disitulah Alia pun begitu sangat bengong dan juga sangat kaget. Hal dengan Alisa, yang dimana Alisa pun lagi menyusun rencana untuk mendapatkan harta dari Mario. Rencana penyulikan untuk mengusir Alia dari rumah Mario. Sebelum kita masuk ke pembahasan para sahabat dan juga mama, semoga kita dikasih kesehatan, umur yang panjang, murah rezeki, diberkahi, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terlihat pada saat ini Mario pun begitu sangat kaget saat mendengar perkataan-perkataan dari Alia. Menurut Mario, Alia yang begitu sangat kegirangan, dan juga Alia begitu sangat momen-momen kebersamanya bersama dengan Mario akan berjalan begitu sangat lancar. Alias akhirnya balik ke rumah orang tuanya Alisa. Orang tuanya Alisa setuju Alia dan juga Mario menggelar akad nikah ulang. Namun ayah Alisa melarang Mario bertemu Alia sebelumnya, yang cukup berat melakukan ini karena dia takut tinggal jauh dari Mario. Dimana terlihat Alia akhirnya balik ke rumah orang tuanya Alisa. Orang tuanya Alisa setuju Alia dan Mario menggelar akad nikah ulang. Dari selanjutnya Alisa akan masuk ke kehidupan keluarga Mario lagi. Benar saja, Alisa dan juga Peli kemudian berulah lagi. Alisa sengaja menyuruh Peli untuk merampok rumah Mario. Kemudian ibu Mario percaya begitu saja. Ibu Mario lantas mengundang kejadian itu pada Mario. Ibu Mario bilang telah dirampok oleh mantan pacar gelap istrinya. Mario pun langsung mendatangi markas Pelik dan kawan-kawan. Alisa panik lalu segera menghubungi Pelik agar pergi dari tempat tersebut, yang dimana Pelik dan juga Alisa telah menyusun, dan akhirnya Pelik tidak ketemu oleh Mario. Nah sahabat, itulah tadi info dan juga berita terbaru dari channel ini. Maka dari itu para sahabat dan juga mama, jangan lupa tonton sampai habis biar nggak ada kesalahpahaman di antara kita, dan yang terutamanya jempol dan komennya. Channel ini pamit dulu, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.